dari Satpol PP yang kedua siapa memang adalah sesuai dengan surat edaran Bupati Kebumen nomor 43 garis miring 1284 bahwa tentang PPKM darurat, bahwa kami telah melakukan pembubaran kerumunan massa di beberapa kafe di kota, kemudian memantau situasi kafe di Kelinangun, didampingi dan didukung oleh anggota Polres Kebumen dan juga Kodim 0709 Kebumen. Dan kami lakukan dengan secara humanis dan penuh dengan kesadaran masyarakat sehingga beberapa kafe di Kodainan sudah tutup tepat pukul 20.00. Ya, untuk para pengelola kafe yang tetap bersikeras membuka kafenya, maka akan kami segera tutup dan juga akan diberikan pembinaan dan pemanggilan secara dinas. Ya, kalau larangan sampai jam 20 sih tahu, tapi ya ini, nah ini dilalah, ini dari jam 7 masih nongkrong gitu. Jadi, kalau mau ngusir ya enggak enak lah ya.